Okay, baik. Akak kita ni dah pakai sabun ni yang rarenya dia keluar cacing ni. Okey, assalamualaikum kak. Macam mana kak ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, saya selepas saya pakai sabun kemuning hitam ni daripada Ustaz Syafiq, saya buat mandi dan keluar cacing di badan saya. Dia seperti anak-anak cacing yang kala-kala merah. Lepas tu saya pakai sabun ni, saya titik atas cacing tu mati. Masya Allah. Masya Itu Allah. je. Itu je ya, sebenarnya. Okey, sebab sabun ni kita telah proses dengan pengisian wirid as-sakran khususnya, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Proses pembuatannya agak-agak rumit sikit kerana kita perlu beberapa step. Jadi dengan niat wirid sakran tu pembukuk semua buhulan atau penghancur semua simpulan dalam badan, simpulan santau sihir. Jadi sebab itulah keluarnya barang-barang tak baik dalam badan tu. Dan insya-Allah untuk siapa-siapa yang pakai di muka kan berseri wajahnya, insya-Allah kalau ada gangguan lah. Kalau tak ada gangguan tu kat situ je lah wajahnya. Sebab ada gangguan ni yang penutup seri muka kita. Dan juga kalau kita buka ni, kalau orang kena kayak ke, kalau kena gatal-gatal ke, alergik ke, pakai sabun ni pun elok ni. Dalam dia bentuk macam ni, kita tak hantar kilang. Memang 100% buat dengan tangan sendiri. Buih pun ada lagi tu. Dan minyak kita ni, kita kena proses heating. Kita panaskan supaya kayu kemuning tu, dia mengeluarkan dia punya enzyme dia tu. Kuning-kuning tu enzyme lah, enzyme kayu. Dia keluar. Dan insyaAllah sebab itulah sabun ni bukan setakat rendaman, tapi kita panaskan lagi, barulah jadi sabun yang special lah. Dan kita ada masuk lagi bahan lain. Sebab tu orang kata, kenapa sabun kemuning hitam ustaz dengan sabun kemuning hitam orang lain tu berbeza? Berbeza sebab kita ada bahan rahsia yang kita letakkan supaya cepat bertindak balas kepada simpulan sihir dalam badan, supaya terbuka dan insyaAllah lega lah lepas keluar tu. Ada yang pernah guna juga keluar kayu. Yang paling teruknya saya jumpa keluar lipan. Bukan seorang, banyak orang ikut liang roma dia keluar lipan. Ada keluar lipan kecil tu okey lagi, saya tak terkejut sangat. Ada sampai keluar lipan merah, tak tahulah macam mana dia keluar. Okey, ini adalah sabun kemuning hitam. Nak dapatkan dia, boleh cari di TikTok Shop. Cari find tu, tulis Pusat Rawatan Idrus. Cari produk di dalam beg kuning Pusat Rawatan Idrus. Contohnya buka TikTok Shop ataupun di Shopee, cari je lah Pusat Rawatan Idrus punya sabun ni, tulis sabun kemuning hitam SK15. Ha tu, kemuning hitam SK15. Okey, ni contoh TikTok. Buka TikTok je. Ni contoh kamu tengah buka TikTok kan. Okey. Okey. Contoh kamu tengah buka TikTok, kamu tekan shop ni. Nak cari produk kami. Tekan atas ni, tulis Pusat Rawatan Al Idrus. Ataupun ni, ambil Pusat Rawatan Al Idrus, tekan je. Okey. Bila kamu tekan, kamu nampak dah sini. Ada sabun besar, sabun kecil. Jangan tekan view showcase. Yang minta ada kat situ. Tekan je lah mana-mana kat sini. Ni banyak ni. Ya ni semua ni. Cari yang banyak orang beli. Lagi lagi kita trusted lah. Ni semua. Boleh? Okey, akak try kasturi kami okey tak akak? Alhamdulillah. Sebelum ni akak tak tahu. Bila akak dah pakai, sakit-sakit badan semua, alhamdulillah, hilang. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Ada rasa perbezaan tak kasturi kami dengan kasturi orang lain? Buka Shopee pula. Saya sofa ni saya tak pernah pakai. Tak pernah pakai lagi. Tapi saya pakai ustaz. Sebab ada bahan-bahan sabun rahsia kami letak supaya kasturi yang sama je rasanya, tapi itulah. Dia punya ni. Okey. Tulis itu sabun Pusat Rawatan Al Idrus tulis. Untuk mereka yang tercari-cari produk kami. InsyaAllah saya ajarkan. Ini semua adalah kita punya ni lah, bag-bag pula. Ini stoker-stoker agent. So nasihat saya, cari yang jual ramai ataupun yang jual sikit pun boleh juga insyaAllah. Cari je lah supaya dapat tolong semua orang. Dan saya nasihatkan untuk kamu, mana dia? ni, ambil atas sekali eh. Tekan tu. This is my shop eh. Kat sini kedai tu. Semua ada kat sini. Dan saya nasihat untuk ambil sabun yang RM5 harga ni, semua boleh guna insyaAllah. Baby boleh guna, orang tua boleh guna, orang mati tak boleh guna.
Orang kaya boleh guna, orang miskin boleh guna. Astagfirullah, astagfirullah. Dah. Boleh. Saya dapatkan sabun kain kumitan di pusat otak. Terus, recommend tak agak sabun ni? Saya recommend it. Recommend pada sesiapa yang nak pakai. Yang, yang ada masalah yang period ada masalah. Semua, sapu dekat rahim tu. Jangan makan sabun ni, sapu saja insyaAllah. Tak makan rasa kesedih. Ini malah nak pakai. Right. Assalamualaikum.